Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Mata Kelana. Kali ini saya akan mengganti air kulen radiator mobil Ayla. Nah, pertama-tama kita lepas receivernya. Lepas. Setelah dilepas, nanti di bawah itu ada apa namanya, kancing ya. Sebentar. Di bawah sini ada kancingnya. Sebentar. Nah, jadi ada penutupnya ini. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini kita putar saja sama tang. Coba sebentar. Kalau susah, kita di bawah. Setelah kita putar lewat atas saja bisa. Nah, keluar airnya kan. Ini ya teman-teman. Biar kencang ini. Tutup atasnya. Tutup atasnya dilepas sekalian. Tunggu sampai benar-benar kering, tidak menetes lagi ya teman-teman. Nah, untuk penggantiannya minimal 40.000, kalau di manual book itu 40.000. Kalau biasanya sih saya kalau mengganti sekitar, lihat odometernya teman-teman. Sembari menunggu selesai, kita membersihkan tempatnya, itu receivernya. Setelah dikira selesai, ini dipasang dulu receivernya. Pasang semua teman-teman. Nah, setelah dipasang, nanti dipastikan dulu itu masih apa, menetes ya teman-teman. Nunggu sampai benar-benar kering. Berapa kering. Setelah itu kita siapkan Hikari 5 liter. Setelah selesai teman-teman, kita bilas sekali, diisi sedikit yang hijau. Tadi kan dari merah, kulon merah, saya ganti kulon hijau. Nah, ini saya masukkan sedikit biar sisa-sisa yang merah keluar. Itu sudah keluar, itu netes. Nah, sudah keluar. Setelah itu kita akan tutup dari bawah. Kita akan tutup.
jangan terlalu kencang banget ya teman-teman, jangan terlalu kencang banget, jangan terlalu kendor banget, karena itu sudah ada hasilnya. Jadi nggak perlu kencang yang kencang sekali gitu. Nah, setelah itu kita akan isi teman-teman. Sampai gelembung-gelembungnya hilang ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, ini masih ada gelembung-gelembung udaranya. Sisanya dimasukkan sini ya teman-teman, sisanya coolant. Tinggal menunggu. Nah, masih banyak gelembung-gelembungnya. Kisaran 5 menitan ya teman-teman. Baru. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah aman ya teman-teman. Nah, ini juga sudah diisi sampai batas full. Ini tulisannya full. Nah, seperti ini teman-teman. Pasang lagi, dapatkan. Nah, kita cek lagi bawahnya. Nah, bawahnya tidak ada yang bocor ya teman-teman. Tadi tidak ada yang bocor, ini aman.
Oke teman-teman, itulah tips untuk mengganti coolant sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.